Tutup lagi motor. Ini tiba mati. Mau udah. Apa mau toko cop? Tak lirik pening lah aku dah. Mogok aji dia. Dari tadi aku perhatikan ni sob. Itulah. Mogok motor. Betul dah aku setat dah. Apa ni? Oh banyak belanja kau cop. Banyak. Baru saya belanja aku ni dari nak pergi tembakol. Oh pantas lah kau belanja. Tak nak gini ya sob. Kalau tak bisa hidup, kau bawa ke bengkel aku ya. Mana bengkel kau? Bengkel aku di Gajah Mada. Jauh pula, Rek. Tak apa. Di rumah aku tak ada ke alat ke? Ah, ayo kita cuba di rumah aku. Rumah kau, ya? Ah, yuk, kita bawa. Sian aku tengok kau dari tadi ni, bersorong. Ah, motor nak cek mah motor ni. Ni, mogok tu kerja. Allah, Akbar. Motor ini ni. Kau tengokkan lah, ya, Rek, ya. Kau kan bengkel banget ada, tak? Ini sob, aku coba ngambil alat dulu ya. Karena alat aku ni dekat sini ni ada sob. Oh. Pokoknya tak ada ni sob ya. Aduh, moto. Excel lo sob ya. Apa hani ya? Oh, excel lah nak. Sob, dia punya baut. Sangat sebelah. Apa wasak Rek? Ni lagi ditengok-tengok ni sob apa ni. Parah dah Rek. Kau nampak-nampak sih katakan parah tak ada gak. Katakan tak parah. Mana kata tahu. Cangkut sob. Tua dah motor ni. Pening lah kalau aku Rek yang andang. Itulah. Tak lah hati orang kos aku ni. Ada so kecil lah macam jam ini ni. Kita tengok ni sok apa hasil motor kau ni. Alhamdulillah. Wah, hidup dah so motor kosong. Ah, jadi ya betul sama motor ni. Boleh lagi. Sama-sama susah tak boleh iyalah sama-sama orang susah ini kan hari tahu tak tahu kena hari aku nanti bila iyalah dahlah aku anak lah ya cepat-cepat dia aku balik ya soalnya bukan apa kesian ni nah cuaca dah malam dah belanja aku tu banyak tu makasihlah hati-hati sob ya dah jangan mogok tu dah. Kau lah abis itu. Dah lah tak mogok di motor itu. Nyaman dia. Apa dia kasih listrik ini?
banyak pula duit ni. Rezeki orang soleh, sob. Sob, makasih sob.